السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fil nar. Ikhwan fil din, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai membahas dafnul mayyit, menguburkan jenazah, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya di dalam kitab Ahkamil Janaiz punya Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu at-ta'ziyah. Ta'ziyah itu menghibur keluarga yang sedang kena musibah kematian. Itu namanya ta'ziyah. Qala rahimahu ta'ala, berkata Al-Albani rahimahu ta'ala, wa tusra'u ta'ziyatu ahli al-mayyiti, dan disyariatkan berta'ziyah kepada keluarga yang kematian, keluarga mayit. Yang dimaksud dengan ta'ziyah, wahia al-hamlu ala sabri biwahdil ajl. Jadi bagaimana mendorong supaya orang itu bersabar dengan musibah tersebut, dengan kita sampaikan kepadanya pahala-pahala yang diraih oleh orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang Allah ujikan kepada dirinya. Ya. Wa du'a lil mayyit, juga mendoakan kepada mayyit, wal musab, dan orang kena musibah. Itu ta'ziyah. Jadi dipahami itu tujuan ta'ziyah. Jadi ta'ziyah itu bukan sekedar kumpul-kumpul, apalagi ngobrol masalah dunia di tempat si mayyit atau menyebut-nyebut yang mati terus-menerus, tidak. Dan itu tidak dibatasi 1-2 hari atau pas kematian apa dan seterusnya, tidak harus. Kalau berkumpulnya beberapa orang di rumah orang yang kematian keluarganya tadi justru mengingatkan dia akan musibah tersebut, berarti itu bukan ta'ziyah. Sudah tentram-tentram begitu, datang ngobrol lagi tentang yang meninggal, ingat lagi dia, bersedih lagi, itu malah bukan ta'ziyah. Ya, jadi menghibur namanya ta'ziyah, itu mendorong supaya sabar dengan apa? Musibah tersebut. Baik, wa tusra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit. Jadi ta'ziyah kepada ahli al-mayyit, keluarga yang kematian, itu disyariatkan oleh syar'i. Dan itu sebagai satu bentuk ukhuwah Islamiyah. Kalau bahasa kita solidaritas atau mungkin bela sungkawa, gitu ya. Dan itu enggak perlu pakai ucapan-ucapan atau pakai karangan bunga misalkan. Kalau orang-orang kufar enggak perlu. Enggak ada. Ya. Nah, nanti bagaimana ucapan takziah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
itu mendidik kita supaya kita ini memikirkan orang lain, tidak hidup egois. Bahwa saudara kita juga perlu kita perhatikan, karena asalnya idkhal surur, memasukkan kegembiraan kepada saudara sama muslim, itu merupakan pahala apa, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat saudara kita ini bersedih atau kena musibah atau apalah mungkin, masukkan kegembiraan. Jangan malah dibantai di situ, jangan. Atau dibebani dengan musibah yang berikutnya. Ya, atau dipermainkan. Jangan. Tugas kita dalam menghibur dia, memasukkan kegembiraan kepada hatinya, kemudian menjadikan dia semakin bertawakul dan bergantung kepada Allah, bukan malah menambahi beban musibah tersebut. Nah, itu sehingga terjalin rasa saling mencintai. Ya. Dan kunjungan kita ke keluarga tersebut itu ada artinya, gitu. Bukan malah menyedihkan. Ya, sehingga menjadi beban batin di hati yang dikunjungi, bukan malah terhibur dan teringankan atau mendapat nasihat, malah tapi malah mendapat apa? Musibah yang berikut. Ya, disyariatkan. Wa fihi haditsani. Dalam hal itu ada dua hadis syariat ta'ziyah. Al-awwal, yang pertama, hadis yang pertama, an Qurra al-Muzani radhiyallahu an, dari sahabat Qurra al-Muzani radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza jalasa yajlisu ilaihi nafarun min ashabi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kalau beliau itu duduk, maka akan duduk mendekat kepada Rasulullah sekelompok dari para sahabat. Karena fadilah. Demikian juga waris para nabi, para ulama. Kalau dia duduk, banyak orang yang mengambil faedah. Apalagi itu Rasulullah SAW. Diterangkan biasanya Rasulullah SAW kalau duduk, para sahabat yang mendekat duduk di sekitar Rasulullah SAW. Karena tidak akan pernah sia-sia duduk bermajlis dengan orang yang punya ilmu. Bagaimana gambaran? Teman yang baik itu ibarat apa? Penjual isi. Kalau enggak beli pun, kita dapat harumnya. Jadi kalau berteman dengan orang-orang yang jelek, kita enggak berbuat pun, kita dapat jelek. Kan itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, apalagi kita mendekat, Nabi mengatakan, ar-rajulu ma'adini ashalini. Seorang itu sangat tergantung dengan agama teman dekatnya. Khalil kullah. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka tidaklah memperhatikan salah seorang di antara kalian orang yang dia jadikan teman dekatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tadirun nas bil ahdar. Nilailah, ukurlah, iktibarkan manusia itu dengan kawannya. Kawan dekatnya ahdar. Kalau ahli sunnah enggak mungkin berteman dengan ahli bidah atau kaum hizbiyyin. Demikian pula sebaliknya. Itu faedah. Dan kalau dijelaskan tentang fadilah ulama, insyaAllah banyak sekali. Kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlis ilaihi nafarun min ashhabi. Adalah Rasulullah sallallahu apabila duduk akan duduk kepadanya sekelompok dari para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa fihim rajulun, di antara mereka ada seorang sahabat, lahu ibnun saghir, yang dia memiliki anak yang masih kecil. Ada salah seorang sahabat yang punya anak masih kecil. Ya'tihi min khalfi dhahrihi, yang dia datang membawa anaknya tadi dari belakang Rasulullah SAW. Fayu'idahu baina yadayhi. Maka didudukkan anak itu di hadapan Rasulullah SAW. Anaknya yang masih kecil didudukkan di hadapan Rasulullah SAW. Faqala lahu an-nabiyyu SAW.
Maka Nabi SAW berkata, tuhibbuhu, apakah kamu mencintainya? Faqala ya Rasulullah, habbaqallah kama habbah. Mudah-mudahan Allah mencintaimu sebagaimana ia mencintainya. Ya? Fahalakan. Maka suatu saat anak kecil itu tadi, yang dicintainya itu tadi, mati. Fahalakan. Meninggallah anak kecil tersebut. Famtana ar-rajulu ay yahdhura al-halaqah. Kesedihan dia akan kematian anaknya itu menahan dia tidak bisa hadir di halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berduka. Anak yang sangat dicintainya mati. Karena sedihnya dia tidak bisa lagi dengan kesedihan tadi, enggak mampu lagi untuk datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berduka. Lizikri ibnihi, karena selalu ingat dengan anaknya tadi. Fahazina alaihi, dia sedih sekali atas kematian anaknya. Dan itu wajar. Fakadahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak hadir orang ini, Nabi merasa kehilangan dia. Rasulullah merasa kehilangan sahabat tersebut. Dan itu akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat perhatian dengan sahabatnya. Ya. Faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW merasa kehilangan sahabatnya itu tadi karena enggak hadir di majelisnya. Ya. Faqala. Maka Nabi berkata, "Mali la ara fulana." Kok saya tidak pernah melihat si fulan, yaitu orang itu tadi. Faqalu. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, banihi alladhi ra'aitahu halaka. Anaknya yang pernah kau lihat dulu meninggal dunia." Mati. Dikabarkan oleh para sahabat. Falaqiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, fasa'alahu an banihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang anaknya, fa akhbarahu bi annahu halak. Maka sahabat jadi menghabarkan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ditemui oleh Rasulullah SAW, kemudian ditanya. Fa'azzahu alaihi. Maka Nabi SAW bertakziah. Fa'azzahu alaihi itu artinya menghiburnya. Bertakziah kepadanya. Summa qala. Kemudian Nabi SAW bersabda. Berkata kepada orang tadi, ya fulan. Wahai fulan. Ayyu makana ahabba ilaihi. Mana yang lebih kamu cintai? Ini takziah Rasulullah SAW. Menghibur. Ketika sedih betul, maka dihibur dengan Nabi SAW. Ya fulan, ayu makana ahabba ilai. Mana yang lebih kamu cintai? Antamatta'a autamta'a bihi umroka. Kamu bisa bersenang-senang dia sepanjang umurmu. Katakanlah dia hidup bersamamu. Kamu bisa bersenang-senang sama dia. Ya. Aula ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannah. Atau tidaklah kamu datang besok ke salah satu pintu dari pintu-pintu surga illa wajadtahu qad sabaqaka, kecuali kamu menjumpai anakmu sudah mendahuluimu ke surga. Ilaih yaftahu laka, yang nanti akan membukakan pintu itu untukmu. Jadi dikasih dua pilihan. Kamu senang anakmu itu tetap bersamamu, kamu bersenang-senang dengannya, atau kamu lebih senang nanti anakmu itu ketika kamu masuk ke dalam surga sampai pintu surga, kamu jumpai anakmu sudah di pintu surga itu mendahulimu, lalu membukakan pintu surga itu untukmu. Mana yang lebih kamu senang? Takziah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihibur seperti itu. Nah, mendengar hal itu, qala. Dia berkata, ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Bal yatbikuni ila babil jannah fayattakuha li ilayya lahu ahabu ilayya. Bahkan dahulunya dia ke pintu surga yang nanti akan membukakan untuk pintu itu lebih aku sukai. Ya sudah, ya. Jadi anakku mendahului aku ke surga yang nanti akan membukakan pintu untukku lebih saya sukai daripada dia hidup bersamaku saya senang-senang dengan dia. Terhibur sudah, bahagia sudah, dia relakan anaknya sudah. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, qala fadza kalaka, itu untuk. Dan itu Rasulullah sama-sama jaminan bahwa anaknya nanti akan bukakan pintu bagi dia ke mana? Ke surga. Berarti sahabat ini dapat
isyarat dari hadis Nabi bahwa dia pasti akan masuk ke dalam surga. Radhiyallahu anhu. Itu takziah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal ansar. Maka begitu mendengar ini, ada seorang sahabat dari Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ja'alani Allahu fida'aka." Allah jadi tebusan. Katakanlah zat Allah menjadikan aku sebagai tebusannya. Katanya semacam sumpah itu. Ya Rasulullah, alau khasah amli kullina. Apakah fadilah ini tadi hanya untuk dia saja atau untuk semua kita? Artinya kita juga bisa seperti itu. Faqala Nabi sallallahu maka Rasulullah SAW menjawab, bal likullikum, bahkan untuk masing-masing kalian. Dari sini bisa kita ambil faedah, setiap kita yang kematian anak yang masih kecil, kesedihan itu kita tukar dengan sabar terhadap musibah tersebut, kita harapkan dia sebagai sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, insya Allah kita pun akan mendapatkan seperti itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur sehingga sabar, karena dia begini, lebih baik anaknya mendahului dia ke surga sebagai satu simpanan yang sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim dan Imam Ahmad dan seterusnya, dan sanad ini adalah bagus, dikatakan oleh Imam Hakim sahihul isnad, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan demikian juga Al-Albani rahimahullah. Itu hadis yang pertama. Kemudian ats-tsani, hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Beliau bersabda, "Man azza aqabul mu'min fi musibatihi?" Barang siapa yang mentakziahi, barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya sesama mukmin di dalam musibah dia. Ini disyariatkannya takziah. Kalau kita artikan bahasa kita, barang siapa yang menghibur saudaranya sesama mukmin dalam musibahnya, kasahullahu khullatan hadra, Allah akan memakaikan kepadanya satu pakaian yang hijau indah, yahbaru biha yaumal qiyamah, yang dia akan yahbaru biha yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang menghibur saudaranya yang kena musibah, Allah akan pakaikan kepadanya pakaian hijau, khullatul hadra, yang dia akan yahbaruha dengan pakaian tadi pada hari kiamat. Gila, ditanyakan, ya Rasulullah, ma yahbar, apa yang dimaksud dengan yahbaru? Qala Rasulullah SAW, yazbitu, dia akan sangat berbangga, bergembira dengan pakaian tersebut. Itu menghibur saudara kita yang kena musibah. Berarti disyariatkan apa di sini? Takziah. Ya. Bahkan kalau pakai hadis ini bukan sekedar kematian saja. Musibah apapun yang menimpa saudara kita, lalu kita mau berupaya untuk menghiburnya, menyenangkannya, menyuruhnya bersabar, memberikan gambaran yang bagus, maka kita pun akan tercakup dalam hadis ini. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan fi musibatihi, dalam musibah yang menimpa. Nah, sekarang kehidupan dunia mana yang tidak pernah tertimpa musibah? Dari kematian, kekurangan harta, kesempitan, kesulitan dia, dan seterusnya. Disitulah fungsi saudara kita sama orang yang beriman. Menghibur saudaranya yang sedang kena kesulitan, musibah. Ya. Baik. Hadis keluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad wa Ibn Asakir dalam Tarikh di Maskah. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, itu dua dalil, disyariatkannya apa? Takziah. Jadi, biasakan takziah. Dan takziah nanti tidak dibatasi. Ya. Kemudian, wa yu'azzihi, dan hendaklah seorang menghibur mereka, saudaranya yang kena musibah ini, bima yadunnu annahu yusallihi, dengan apa yang menurut keyakinannya hal itu bisa menggembirakan mereka. Jadi tidak harus dengan ucapan, barangkali kok sekedar ditengok itu sudah senang, alhamdulillah. Atau mungkin diajak kemana lah,
berjalan atau ya pokoknya bima yadunnu apa yang dia yakini annahu yusallihin. Hal itu bisa apa? Menggembirakan dia, menghibur kesedihannya. Wa yaqqu min husnihim dan bisa menghentikan apa? Kesedihan mereka. Bisa menghentikan kesedihan. Wa yahmiluhum 'ala ar-ridha was-sabr dan bisa membawa mereka untuk berlaku sabar dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu. Dan itu cuma satu jalan, agama. Harus mengenal ilmu. Sehingga kita janjikan bagaimana dibacakan hadis-hadis Nabi tentang apa fadilah orang yang sabar dalam musibah. Berikan, ya. Mimma yathbutu anhu sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang telah sabit dari Nabi sallallahu in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu. Apabila orang tadi mengetahui saudaranya kena musibah, awa yastahdiruhu atau dia bisa mendapatkannya. Wa illa atau dalam makna kita gunakan apa yang telah sabit dari Rasulullah sallallahu untuk menghibur saudara kita, kalau kita ini tahu oh ini dari Nabi atau barangkali kita hafal bisa menghadirkannya gitu. Jadi cara Nabi SAW menghibur kaum muslimin yang kena musibah. Itu kalau cara Nabi itu kita bisa tahu, kita kenali hadisnya, kemudian kita pakai masalah. Ya. Wa illa kalau kita tidak ngerti, barangkali enggak hafal atau enggak pernah baca gimana Nabi SAW itu menghibur seorang yang kena musibah, fa bima tayassara lahu minal kalamil hasan. Maka kalau itu tidak bisa dia dapatkan, maka dengan apa yang mudah baginya dari ucapan-ucapan yang bagus. Ya apa saja, rangkailah ucapan yang bagus untuk menghibur saudara kita yang kena musibah. Alladzi yuhaqqiqul ghardha, yang bisa tercapai tujuan tadi, yaitu menghilangkan apa? Menghibur dia dan membuat dia sabar dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuqalitus syarh, tapi dengan syarat tidak menyelisihi syariat. Jadi misalkan diobroli, diajak ngobrol tentang apa yang bisa memalingkan dia dari musibahnya, silakan. Selama ucapan-ucapan tersebut tidak menyimpang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga menjenguk orang sakit. Seperti itu. Kita bacakan misalkan kita tahu hadisnya fadilah seorang yang sabar dengan sakit, bahwa sakit itu bisa mengurangi dosa, bisa menaikkan derajat, bisa membawa kepada pahala yang besar dan seterusnya. Kewajiban bersabar terhadap musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika ahadits, dalam hal itu ada beberapa hadis. Al-awwal, yang pertama, an Usamata ibn Zaid, dari sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, arsalat ila Rasulillah SAW ba'du banatihi. Sebagian anak perempuan Rasulullah SAW itu mengutus kepada Rasulullah SAW seorang memberi kabar. Jadi putrinya Nabi mengutus kepada Rasulullah SAW memberitahu Rasulullah SAW anna sabiyan laha, bahwa anaknya yang masih kecil, ibnan au ibnatan, ya dalam riwayat itu apa laki apa perempuan, wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain anak dari putrinya Nabi, yaitu cucunya Rasulullah SAW yang sakit ini adalah Umaymah bintu Zainab. Umaymah bintu Zainab binti Rasulullah SAW. Jadi cucunya Nabi. Umaymah. Dalam satu riwayat disebutkan namanya Umamah. Jadi ada yang menyebut namanya Umaymah, ada yang menanya namanya apa? Umamah. Yang ini nanti kemudian sakit yang sudah kayak mau meninggal dunia itu dalam kisahnya ini, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada putrinya Zainab ini, yang kemudian nanti dinikah oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah, beliau menikah, di antaranya menikah dengan Umaymah binti Zainab atau Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dulu keponakan iparnya. Karena istrinya adalah bibinya. Fatimah itu saudaranya Zainab. Nah, Umaymahnya anaknya Zainab. Jadi keponakan ipar. Ini kan.
Kalau dulu enggak ada masalah. Kalau sekarang mau nikah sama orang luar saja problem terus. Ya kan? Jadi sulit. Mau nikah dua aja masuk koran. Nanti jangan dimasukin koran. Ya. Baik. Qad ihtabara. Jadi sudah kayak sakaratul maut itu, Umayyah. Fashidna atau fashadna. Dia minta supaya Rasulullah SAW datang menyaksikan. Ya. Qala. Maka rawi berkata, fa arsala ilaiha. Maka Nabi SAW mengembalikan utusan kepada putrinya tadi, yaqra'u salam, menyampaikan kepadanya salam. Kemudian Rasulullah SAW yaqul, mengatakan. Jadi Nabi enggak datang ini. Jadi putrinya memberitahu Nabi lewat utusan bahwa cucunya sakit gitu. Yang sangat parah, bahkan diperkirakan sudah sakaratul maut. Maka Nabi SAW sekedar mengutus seseorang, artinya karena berudur tidak bisa datang, mengutus seseorang menyampaikan salam kepada putrinya, fayaqul, lalu Nabi mengatakan, ini takziahnya, menghibur. Ya. Inna lillahi ma akad. Sesungguhnya hanya milik Allah lah apa yang Allah ambil. Walillahi ma a'ta. Dan hanya milik Allah apa yang Allah berikan. Wa kullu shay'in indahu, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ila ajalin musamma. Sampai kepada batas waktu yang sudah ditentukan. Coba kan sangat indah sekali itu. Milik Allah lah apa yang Allah ambil. Milik Allah pula apa yang Allah beri. Segala sesuatu di sisi Allah itu menurut ketentuan yang sudah Allah tentukan. Lalu apa kata Nabi? Fal tasbih. Hendaklah kamu bersabar. Wal tahtasib. Dan selalu mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kalimat itu. Inna lillahi ma'akad. Walillahi ma'akta. Wa kullu say'in indahu bi ajalin musamma. Fal tasbih wal tahtasib. Nanti apa itu? Kalau saudara yang kena musibah, sampaikan kalimat. Kalau enggak ngerti artinya, diartikan. Ya kan? Ngerti bahasa Arab, artinya diartikan. Kalau enggak, pakai bahasa Indonesia. Enggak usah ditulis Arabnya. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil. Dan milik Allah lah apa yang Allah berikan. Dan segala sesuatu apa yang bisa Allah itu tergantung ajal yang sudah Allah tentukan. Maka hendaklah kamu bersabar dan selalu mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah dan harapkanlah pahala. Jadi dikembalikan semuanya kepada Allah. Ibaratnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu sudah milik Allah, Allah mengambil kapanpun. Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu milik Allah, Allah memberi kapanpun. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Masa Allahu ka wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Tinggal kita bersabar, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kita ini yang ingin musibah. Enggak ada tuh? Enggak ada. Maunya kita ini punya kendaraan, dahlah ditaruh dimanapun, enggak ada yang nyolong. Maunya seperti itu. Tapi ternyata orang banyak yang terampil. Colonglah. Musibah namanya. Sabar. Ya, sehingga bagaimana manusia itu menyadari bahwa dirinya itu hanya makhluk Allah. Kalau Allah sudah kehendaki terjadi pada dirinya sesuatu, enggak ada yang bisa menolak. La mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu akidah yang sangat dalam itu. Kan puncaknya iman itu apa sih? Tawakkul. Tawakkul kepada Allah subhanahu. Ya. Kita ini makhluk Allah yang Allah dengan kebijaksanaannya dan kekuasaannya yang sempurna menjalankan apa yang Allah ingin jalankan kepada kita. Apa saja yang Allah kehendaki dari berjalan pada diri kita pasti terjadi. Ya. Punya anak sematawa yang sudah diharapkan bertahun-tahun muncul itu anak katakanlah dapat. Ya kalau Allah menghendaki mati terus bagaimana lagi? Ambillah kesabaran. Dan itu milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ya itu hak Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Disitulah kadang-kadang manusia gelap mata. Sehingga tidak sabar. Tetapi kalau kita pakai kaidah itu tadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi musibah kayak apapun menimpa dirinya, kembalinya kepada Allah. Kita katakanlah mungkin cari rezeki sulit, kok sempit, belum dapat.
Memang kehendak Allah. Yang penting kita sudah berusaha dengan cara yang halal. Kok katakanlah setengah tahun masih seperti itu, ya Allah belum berkehendak mengangkatnya. Apa kita bisa memaksa? Enggak bisa. Biar kita pakai jalan pintas, mencuri pun enggak akan berhasil. Kalau toh berhasil, itu dengan cara yang justru mendatangkan apa? Kemurkaan Allah. Itu yang kadang-kadang kita tidak sabar. Ayat Allah itu betul. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, itu betul. Salah apa keliru ini? Ayat Allah itu. Kok diam, salah apa keliru? Benar. Ayat Allah pasti benar. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Cuman tawakal kita ini seberapa? Ya, ujian itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang akan menghibur dari ujian itu tadi. Cuman kadang-kadang kita pas di tengah ujian itu lebih uji kesabaran kita. Nah itu. Ibaratnya kurang selangkah lagi kita ini lulus, enggak mampu lagi sudah. Nyerah di situ. Enggak ada. Nah itu. Anaknya sakit, sudah diobati kemana-mana, belum sembuh. Udah katakan udah maksimalin tawakalnya kepada Allah. Mestinya ya sudahlah. Saya pokoknya mau berusaha lagi. Kalau Allah mengendaki sembuh, dia sembuh. Kalau tidak, saya akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kan begitu. Sudah. Dalam keadaan kalut, datanglah orang. Coba bawa ke orang tua itu. Sudah. Tidak lagi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia seperti itu. Karena itu kita lihat kisah bagaimana Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah. Bertahun-tahun menikah dengan Sarah, enggak punya anak. Ditunggu itu, enggak punya anak. Meminta kepada Allah, belum. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dihadiahkan kepadanya, diberikan kepadanya budaknya Sarah yang namanya Hajar. Akhirnya dapatlah anak yang namanya Ismail. Dalam keadaan Nabi Ibrahim sudah tua. Dan lahir anak ini masih bayi dalam gendongan, Allah perintahkan untuk ditaruh di lembah yang tidak ada satupun tanaman. Di wadi min ghairi dzar'in, di Makkah sekarang. Suruh ditinggal di sana sama istrinya. Coba itu anak yang ditunggu bertahun-tahun itu. Kalau kita boleh apa enggak boleh? Karena itu perintah Allah berangkat Nabi Ibrahim. Itu enggak bicara, enggak ngomong apapun. Diletakkan ketika dinaungi awan di situ petunjuk tempatnya. Karena nanti di situ calon dia suruh bangun Ka'bah dan seterusnya. Ditaruh. Anak yang masih dalam gendongan. Itu sobi. Masih netek katakanlah. Dibekali air secukupnya untuk minum ibunya. Karena kalau enggak minum asli enggak keluar. Ditinggal. Enggak ngomong sepatah kata pun. Sampai Hajar ini bilang sama Ibrahim. Ya Ibrahim. Apa karena perintah Allah kami tinggalkan di sini. Kami itu kamu tinggalkan di sini. Di tempat yang tidak ada seorang pun manusia. Tidak ada tanaman. Tidak ada air. Kata Ibrahim. Naam. Iya. Maka Hajar ini. Alaihissalam. Ketika mendapat jawaban dari Nabi Allah Ibrahim. Suaminya bahwa itu perintah Allah. Dia mengatakan apa? Kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah Allah. Perempuan di jalan sampai akhirnya air perbekalannya habis, dia lari dari sofa kemarau berbolak-balik tidak dapat air. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul sebagaimana tawakalnya Hajar memberikan pertolongan kepadanya. Muncul air zam-zam yang sampai hari ini ada. Itu kisah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memang mensyariatkan itu, memperlakukan itu kepada makhluknya, lalu dihadapi dengan tawakal dan sabar, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. Sedang Allah sudah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya kepada kita ini. Masuk kerja, terima kerja. Kafi. Jadi penerima tamu di tempat itu. Dengan syarat sehingga harus dimuluskan semua. Mikir, kok istikharah? Lah mau istikharah sama siapa? Jelas satunya maksiat. Di situ justru perlu kita bersabar. Jangan pakai prinsip cari yang haram aja susah. Nah, itu sudah model orang kafir. Disitulah diuji tawakul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali, dua kali, tiga kali belum dapat bersabar. Karena yang menentukan rezeki itu Allah. Kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah, sampailah suatu saat Allah akan memberikan satu sumber rezeki yang betul-betul membawa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kurangnya itu aja. Ya.
Ini kan mayoritas orang ini kadang-kadang tidak mempertimbangkan. Jadi kehidupan sekuler ya katakanlah ya, tanpa sadar kadang-kadang merasuk ke dalam benaknya. Kalau pas taklim di masjid, iyalah ya. Tapi urusan di pasar, dimanapun cari rezeki, ya sudah. Manusia-manusia. Ya sudah begitu. Cara apapun yang dilihat, tidak perlu, yang penting mendatangkan hasil. Kalau sudah jelas kok ternyata ini tidak boleh, dia bersilah. Ya mungkin Allah masih beri ujur sama saya. Ah masih seperti itu. Nah, itulah ujian dalam musibah ya. Tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dah ya. InsyaAllah sampai di sini. Kemudian sebelum salat, perlu saya sampaikan satu hal yang berkaitan dengan amalan salat. Mumpung saya ingat ini, dan ada pertanyaan seperti itu. Tentang menggerakkan jari. Ini karena amanah, jadi saya sampaikan. Menggerakkan jari, telunjuk ketika tasahud awal dan akhir. Jadi itu pendapat yang rajih. Yang menghukumi hadis ustaz, itu tidak ada sandarannya dari ulama yang dahulu. Karena itu Syahzani mengatakan, tidak ada satu ulama kudala yang dahulu, yang mereka adalah pakar-pakar ahli hadis seperti Imam Ahmad dan seterusnya, yang melemahkan hadis menggerakkan jari. Itu yang sahih menggerakkan jari. Adapun yang mendoifkan atau mengatakan menggerakkan jari itu sah, itu ulama mutaakhirin dalam jenjang ilmu yang berbeda-beda. Adapun ulama dahulu tidak ada yang mendoifkan dan melemahkan hadis itu. Maka yang rajih adalah menggerakkan jari. Kemudian saya mendengar dan melihat praktek Syekh Abi Ishaq Al-Quaili, salah satu tilmidnya Al-Albani rahimah ta'ala, mempraktekkan bagaimana menggerakkan jari. Ya. Beliau mengatakan, Abi Ishaq Al-Quaili, dan saya sekedar menyebutkan fikihnya ini. Adapun komentar orang lain terhadap Abu Ishaq, saya tidak tahu. Yang jelas saya nukil masalah fikih yang dia sandarkan kepada Imam Al-Albani rahimah ta'ala. Beliau mengatakan, ketika saya salat di samping Syekhuna, yaitu Al-Albani rahimah ta'ala, saya gerakkan jari saya begini. Ketika selesai salat, Al-Albani mengatakan, apakah ada dalil yang mencocoki gerakanmu itu tadi? Dia katakan, tidak ada. Apa ada sandarannya kamu menggerakkan seperti ini? Kata Bisa, tidak ada ya Syekh. Kecuali saya mengambil faedah dari kitab sifat salat Nabi yang qatar. Kata Al-Albani, oh tidak seperti itu menggerakkan jari. Kemudian beliau memberikan contoh, menggerakkan jari itu adalah seperti ini. Jadi, jari ditaruh ini barat lutut ya, taruh di atas lutut, kemudian digerakkan. Kecil aja. Jadi jari tetap di tempatnya, kemudian digerakkan dengan terus dalam keadaan cepat. Adapun begini, itu kata beliau, adalah isat tahri. Ini bukan menggerak-gerakkan jari. Ini adalah al-khafat wal-rafa, menurunkan dan mengangkat. Itu dicontohkan langsung sama Abu Ishaq Al-Faili tentang menggerakkannya. Jadi ditaruh lutut, digerakkan pelan. Di tempatnya. Ya. Jadi tidak berpindah. Oh begini kan berpindah jadi itu. Nah, itu clear. Jelas ya? Insya Allah jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, Allah alam sahab, nanti salah kita lanjutkan. Subhanakubdil rahimani wa rahimahumullah. Kita lanjutkan. Yaitu perkataan Syekh Al-Albani rahmat ta'ala. وَيُعَزِّهِمْ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُسَلِّهِمْ. Kemudian menghibur mereka dengan apa yang diyakini bisa menghibur mereka. وَيَكُفُّ عَنْ حُسْنِهِمْ, dan bisa menghilangkan kesedihannya. وَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الرِّضَ وَالصَّبْرِ, dan membawa mereka untuk ridha dan sabar dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Dari hadis yang pertama dari Usamah ibn Zaid, qala arsalat ila Rasulullah SAW ba'du min banatihi. Jadi sebagian ada salah seorang dari putrinya Rasulullah SAW mengutus kepada Rasulullah SAW, anna sabiyan laha ibnan au ibnatan. Dalam satu riwayat, Umaymah bintu Zainab qad ikhtabara. Jadi sungguh ya sudah sakaratul maut, itulah cucunya itu. Maka nanti diperintah untuk menyaksikannya, untuk datang. Qala fa arsala ilaiha yaqra'u as-salam, dan Nabi mengutus utusan untuk menyampaikan salam dan mengatakan, inna lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma fal-tasbir wal-ahtasib. Jadi bagi Allah lah apa yang diambilnya, dan bagi Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu di sisi Allah itu sampai kepada batasan yang sudah ditentukan, hendaklah kamu sabar dan mengharapkan pahalanya dari sisi Allah. Fa arsalat tuqsimu alaihi liya
tianna, maka diutus lagi oleh putrinya tadi, terus dia bersumpah atasnya agar betul-betul datang. Ya, jadi memang sangat dibutuhkan untuk datang. Faqama, maka Nabi berdiri. Faqumna, dan kami para sahabat juga berdiri menemui atau hadir dalam undangan tersebut atau permintaan dari putrinya tadi. Tarafa as-sabiyya ila hijri au fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bayi tadi, anak kecil tadi diangkat ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqa. Sedang napasnya itu sudah tersengal-sengal. Ya. Ka'anna fi sunnah au fi sunnah, dengan pasti seolah-olah dia itu berada dalam satu ruang yang sangat sempit gitulah, dia tercekik gitulah. Yaitu gambaran itu tadi, napasnya sudah tersengal-sengal. Ya. Profil kaum di tengah-tengah mereka itu ada Sa'ad ibn Ubadah, sahabat yang mulia Sa'ad ibn Ubadah, wa Mu'ad ibn Jabal, wa Ubay ibn Ka'ab, ahsibuhu Zaid ibn Sabit, wa rijalun, dan yang lain dari para sahabat Rasulullah SAW. Melihat anak kecil yang dipangkuannya tadi keadaan seperti itu, tafadhat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua mata beliau melelehkan air mata, menangis Rasulullah SAW. Faqala lahu Sa'ad, maka berkata kepadanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, ketika Nabi ini menangis, Sa'ad spontan langsung berkata kepada beliau SAW, ma hadza ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Artinya, tangisannya tangisan apa? Kenapa engkau menangis? Waqad nahaita 'anil buka, sedang kau sudah melarang dari menangis. Enggak boleh itu menangis apa ketika musibah ya. Nabi kan melarangnya. Maka ditegur oleh Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an, ma hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis seperti ini? Padahal engkau telah melarang dari menangis. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, innama hadhihi rahmatun, hanyalah ini merupakan rahmah, sifat kasih sayang, yada'uhallahu fi kulubi man yasha min ibadihi, yang Allah letakkan rahmat tadi dalam hati hamba-hamba Allah oleh Allah dari yang dikehendakinya. Itu adalah sifat rahmah yang Allah letakkan di hati-hati hambanya yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dari kalangan hambanya ini adalah orang-orang yang punya sifat kasih sayang. Ya. Jadi menangis ketika kena musibah itu tidak menafikan sabar. Tidak bertentangan dengan apa? Sabar. Dalam riwayat yang lain ketika ditanya seperti ini, Rasulullah SAW menjawab, bahwa yang aku larang itu adalah tangisan-tangisan ahmak orang-orang yang dungu, teriak-teriak histeris, yang dikatakan itu merupakan cara-cara jahiliyah ketika menghadapi musibah. Adapun sekedar meneteskan air mata bersedih dan dia tidak mengucapkan kecuali yang meridhakan Allah, tidak mengerjakan suatu perbuatan kecuali yang tidak bertentangan dengan kemurkaan Allah, termasuk itu kasih sayang. Namanya orang kena musibah, anaknya meninggal, sama tertawa. Kan dikatakan oleh Al-Albani, menukil dari para ulama, dari apa yang dinukilkan oleh orang-orang thariqah sufiyah atas kedutaan mereka, yang mengatakan bahwa orang-orang yang pilihan Allah itu ketika mendapat musibah justru mereka tertawa. Itu bertentangan dan itu merupakan cara-cara thariqah sufiyah, karena imamun khalqi, yaitu imamnya makhluk, ya Rasulullah SAW sendiri menangis. Dan itulah cara Rasulullah SAW, bahkan Nabi itu mengatakan bahwa ini adalah kasih sayang Allah letakkan dalam hati hambanya yang ia kehendaki. Jadi itu cara thariqah sufiyah, kalau kena musibah malah tertawa sebagai ungkapan bahwa itu ridha kepada Allah. Bukan seperti itu ridha kepada Allah. Itu menunjukkan apa? Kerasnya hatinya. Ya. Nah. Baik, itu hadis yang pertama dalam masalah ini. Kemudian tsani, yang kedua, An Buraidah ibn Qusay qala, kana Rasulullah SAW yata'ahadul ansar,
adalah Rasulullah SAW itu biasanya adalah sangat memperhatikan sahabat-sahabat Ansar. Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan sahabat-sahabat Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ya'uduhum, dan biasa menjenguk mereka. Ya, Rasulullah SAW biasa menjenguk para sahabatnya, apalagi yang sedang sakit. Ya. Wa yas'alu anhum, dan menanyakan tentang mereka, sahabat-sahabat Ansar. Ya. Fabalaghahu, maka sampai kabar kepada Nabi SAW, anim ra'atin minal Ansar, dari seorang wanita dari sahabat Ansar, maka ibnuha, yang kematian anaknya. Sampai kepada Nabi kabar ada seorang wanita Ansar yang anaknya meninggal dunia. Walaitalaha ghairuhu, sedang dia enggak punya anak selain itu. Cuman satu-satunya, katakanlah anak semata, wah yang mati. Nah. Wa annaha jaz'at alaihi jaz'an sadidan, bahkan dia berduka ya, atas kematian anaknya itu dengan sangat berduka, sangat menderita. Jaz'an sadidan. Fatahan Nabi SAW wa ma'ahu ashabuhu, maka Nabi SAW datang disertai oleh para sahabatnya. Falamma balagha babal mar'ati, ketika sampai di pintu rumahnya wanita tadi, qila lil mar'ah, dikatakan kepada wanita tersebut, inna nabiyallah yuridu ay yadkhul, sesungguhnya Nabi Allah ingin untuk masuk ke dalam rumah, masuk ke rumah, yu'ajjiha, dia ingin menghibur wanita tersebut. Fadakala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW masuk ke rumah tersebut, faqala, maka Nabi berkata, amma innahu balagani, ya, telah sampai kepadaku, annaki jazati ala ibnaki, ala ibniki, bahwasanya kamu berduka betul atas kematian anakmu. Fa amara bi taqwallah wa bisabr, maka Nabi merintahkan supaya dia bertakwa kepada Allah dan bersabar atas musibah tadi. Faqala, maka wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ma li la ajza wa inni imra'atun raquq la alidu wa lam yakun li ghairuhu, bagaimana saya tidak berduka sekali ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang raquq, artinya seorang wanita yang kematian anaknya, sedang saya tidak mungkin punya anak lagi dan tidak ada lagi anak bagiku kecuali dia, kok malah mati. Ya, sedih. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW meluruskan, ar-raquq alladhi yabqa waladuha, wanita yang raquq, yang dia katakan kematian anaknya tadi, justru kalau kata Nabi yang namanya raquq itu alladhi yabqa waladuha, yang masih tersisa anaknya. Itu jadi makna raquq kalau dari Nabi, alladhi yabqa waladuha. Kalau secara lugah katakanlah dari pemahaman wanita ini, seorang wanita yang kematian anaknya, sedang dia tidak mungkin punya anak lagi dan tidak ada anak lagi kecuali yang mati tadi, habis semuanya. Itu loh maksudnya raquq. Enggak ada lagi punya anak. Punya anak satu malah mati. Tapi kata Nabi, namanya ar-raqib itu justru yang anaknya masih ada. Ya. Nah, summa qala, kemudian Nabi SAW berkata, ma min ri'in, tidak ada dari seorang pun, au imra'atin, atau wanita manapun, muslimah, yang dia seorang muslim, yamutu laha salatatu auladin, yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, yahtasibuhum, yang dia betul-betul berharap dengan hal itu, illa adkhalahullahu bihim aljannah, kecuali Allah akan masukkan dia dengan sebab kematian anaknya tadi ke dalam surga. Ini takziah Rasulullah dihibur. Tidaklah seorang laki-laki atau seorang wanita yang dia itu muslim, artinya muslim itu berakidah tauhid, kemudian ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, lalu dia mengharapkan dengan kematian itu adalah pahala dari si Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan masukkan dengan sebab kematian anaknya ke dalam surga. Nah, ya. Faqala Umar, maka berkata Umar, bahwa an yaminin Nabi SAW, sedang Umar berada di sisi kanan Rasulullah SAW, bi abi anta wa ummi, demi bapakku engkau dan ibuku, ini semacam sumpah ya, kan? Memperkuat. Wa isnain, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Tadi Nabi mengatakan berapa? 3. Bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Qala wasnain. 2 pun seperti itu. Berarti barang siapa? Muslim atau muslimah yang ditinggal mati oleh anaknya 3 atau 2 orang, kalau dia sabar, diharapkan pahalanya insyaallah, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam
surga. Hadis keluarkan oleh Imam Al-Hafiz. Nah, kemudian yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sabda Rasulullah SAW, hinama daqala ala Ummi Salamah radhiyallahu anha akibah mauti Abi Salamah. Ketika Nabi SAW mengunjungi Ummi Salamah radhiyallahu anha selepas kematian suaminya Abi Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang memperoleh petunjuk. Wa akhlifhu fi akibihi fil ghadirin, dan gantikanlah dia pada anak keturunannya yang telah berlalu. Ya. Waqfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia ya rabbal alamin. Waqsah lahu fi qabrihi, luaskan di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya tadi. Takziah Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian ar-rabi, dalil yang keempat, qauluhu sallallahu, ini contoh-contoh yang nanti perlu kita contoh bagaimana Rasulullah SAW menghibur keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu dari anggota keluarga tersebut. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ta'ziyatihi Abdullah ibn Ja'far fi abihi. Ketika Nabi SAW menghibur Abdullah ibn Ja'far ketika kematian Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, Ja'far ibn Abi Thalib. Ya. Radhiyallahu anhu, itu termasuk pamannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma akhlif Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, gantikanlah Ja'far ini di dalam keluarganya. Jadi ada nanti keluarganya yang seperti Ja'far ini. Wa barik li Abdillah fi safaqati yaminihi, dan berkailah terhadap Abdillah ini, anaknya ini, fi safaqati yaminihi, dalam ikatannya. Qala hasalasa marrat, Nabi SAW mengucapkan itu ada 3 kali diulang. Ya. Jadi ini hiburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu 4 dalil yang menunjukkan contoh-contoh Rasulullah SAW dalam menghibur keluarga yang kena musibah, termasuk di dalamnya musibah kematian. Ya. Kemudian yang selanjutnya, qala al-Albani rahimahullah, wa la tuhaddu at-ta'ziyatu bi salasati ayyamin, dan tidak dibatasi takziah itu dengan 3 hari. La yatajawazuha, tidak boleh lebih dari 3 hari, itu enggak ada batasan. Ya, harus 3 hari atau 7 hari, enggak ada batasan takziah. Bal matara al-fa'idata fi at-ta'ziyah utiya biha aw atadha. Bahkan kapan saja seorang melihat ada faedah dalam takziah tadi, dilakukan, ambil. Jadi misalkan 10 hari kok kayaknya masih perlu dihibur, datang, enggak ada masalah. Ya, jadi tidak dibatasi berapa? 3 hari. Faqad sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sungguh telah tetap dari Nabi SAW, annahu azza ba'da salasati, bahwasanya Nabi SAW melakukan takziah setelah 3 hari, fi hadis Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang hadisnya Abdullah ibn Ja'far tadi, ya, radhiyallahu anhuma, qala, dan pembatasan tidak ada batasan takziah dengan 3 hari atau selebihnya, itu merupakan madhab dari sebagian atau mayoritas Ashabi Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, dan juga madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadis Abdullah ibn Ja'far yang dimaksud adalah, ya, hadis tadi cuplikannya sedikit tadi tapi panjangnya, ba'atsa Rasulullah SAW jaisan, Nabi SAW mengutus satu pasukan. Istamala alaihim, Nabi SAW menjadikan pemimpin, kata Allah, komandan bagi pasukan ini, Zaid ibn Harithah. Sahabat Zaid ibn Harithah. Waqala, Nabi SAW mengatakan, fa in kutila Zaidun austushida fa amirukum Ja'far. Nanti kalau pemimpin kalian, yaitu Zaid ibn Harithah, terbunuh atau dia mati syahid, maka yang jadi amir kalian setelahnya adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far ibn Abi Thalib. Nah. Wa in qutila,
Kalau Ja'far juga terbunuh, awis tushida atau dia mati syahid, fa amirukum Abdullah ibn Rawaha. Maka pengganti Ja'far adalah Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Falakul aduwa. Maka mereka menyerang musuh. Bertemu dengan musuh. Fa akhadha ar-rayat Zaid. Maka bendera dipegang oleh Zaid ibn Haritha sesuai dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatala, maka dia berperang, hatta kutila, sampai terbunuh. Dan ini peperangan yang sangat sulit. Summa akhadha ar-rayat Ja'far. Sebagaimana wasiat Nabi, kalau Zaid ibn Haritha terbunuh, bendera dipegang oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Diambillah bendera itu oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Faqatala, maka dia berperang, hatta kutila, sampai terbunuh. Terbunuh siapa? Ja'far ibn Abi Thalib. Dua orang pemimpinnya sudah terbunuh. Summa akadaha Abdullah ibn Rawaha. Kemudian, sebagaimana wasiat Nabi, kalau Ja'far terbunuh, kepemimpinan dipegang oleh Abdullah ibn Rawaha. Diambillah bendera oleh Abdullah ibn Rawaha. Faqatala hatta kutib. Maka dia berperang sampai terbunuh. Mati syahid. Summa akadar rayah tanpa perintah ini. Kemudian diambillah bendera itu oleh Khalid ibn al-Walid. Oleh Khalid ibn al-Walid. Fatahallahu alaihi. Maka Allah memberi kemenangan melalui kepemimpinan Khalid ibn al-Walid. Tapi tanpa petunjuk Rasulullah SAW. Artinya, sudah tiga habis. Maka Khalid ibn al-Walid beristiak ambil bendera itu. Karena pasukan perlu pemimpin. Diambil oleh Khalid ibn al-Walid dan Allah menangkan. Di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid. Summa khabarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ata khabaruhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datanglah atau sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbunuhnya tiga pemimpin kaum muslimin tadi dan diambil oleh Khalid bin Walid, akhirnya Allah memberi kemenangan melalui kepemimpinannya, sampai kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilan na, maka Nabi keluar ke tengah-tengah para sahabatnya. Fahamidallah, maka Nabi SAW memuji Allah. Wa asna alaihi, dan menyanjungnya. Biasa Nabi kalau mau berkhutbah membaca innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta dan seterusnya seperti khutbatul hajah. Wa qala, maka Nabi bersabda, inna ikhwanakum, sungguhnya saudara-saudara kalian, laku al-aduwa, menemui musuh, memerangi musuh. Wa inna zaidan aqad ar-raya faqatala hatta qutila wa tushida. Dan Zaid ibn Haritha memegang bendera perang, maka dia berperang sehingga terbunuh atau mati syahid. Summa kemudian menerangkan tentang Ja'far ibn Abi Thalib, menerangkan tentang Abdullah ibn Rawaha dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan summa akhadha ar-rayah, kemudian mengambil bendera perang, saifun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Kan itu Khalid ibn al-Walid disebut Saifullah, pedang Allah, karena ucapan Rasulullah SAW. Summa akhadha ar-raya Saifun min suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid ibn al-Walid, yaitu Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid itu enggak pernah kalah dalam perang. Sehingga dalam sejarah tidak ada satu luka pun yang mengenai dirinya di punggungnya, itu enggak ada. Kan enggak ada musuh yang bisa melewati dia. Jadi lukanya semua di depan. Kalau dalam sirahnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, sahabat yang dulu, enggak pernah kalah dalam peperangan, baik ketika musyrik maupun ketika muslim. Ketika perang Uhud, kaum muslimin terdesak mundur kocar kacir. Itu kaum musyrikin panglima perangnya adalah Khalid ibn al-Walid pada saat itu belum masuk Islam. Dan memang ahli strategi perang betul. Kalau siapa di sini? Itu dibutuhkan sekali memang orang semacam itu. Dan sampai akhir hayatnya enggak pernah ketika memimpin perang kok kalah, itu tidak pernah. Khalid ibn al-Walid. Summa qadar rayat as-saifun min suyutillah Khalid ibn al-Walid fafataqallahu alaihi. Maka Allah memberi kemenangan atasnya. Fa'amhala. Lalu Nabi SAW membiarkan masalah ini. Summa amhala ala Ja'far salat ayat yahum.
kemudian Nabi SAW menunda, amalah itu menunda, masalah ini sudah, habis itu selesai. Dan Nabi menunda untuk datang ke keluarga Ja'far itu setelah 3 hari. Nah, berarti selama 3 hari belum dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dulu sudah diterangkan kebiasaan Nabi, kalau mau mendatangi saudaranya, katakanlah keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya jihad fisabilillah, 3 hari setelah Nabi datang. Ya. Kemudian summa atahu, setelah 3 hari Nabi datang. Ini nanti dalil tidak harus 3 hari tadi ya. Berarti lebih dari 3 hari bisa, karena Nabi SAW begitu 3 hari justru enggak datang ke keluarganya Ja'far dan korban yang lain tidak. Ya. Kemudian Nabi SAW datang ke keluarga Ja'far ibn Abi Thalib setelah berlalu 3 hari. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, "La tabqu ala akhi ba'da al-yawm." Tidak usah kalian menangisi atas saudaraku setelah hari ini. Janganlah kalian menangis atas keluarga atas saudaraku yaitu Ja'far ibn Abi Thalib setelah hari ini. Udu'li ibnai akhi. Panggilkan kepadaku 2 anak saudaraku. Itu anaknya Ja'far itu disuruh panggil. Qala. Faji abina ka'anna afrah. Maka kami datang seakan-akan kami ini adalah ya anak-anak burung gitu lah. Gambarkan. Ya masih kecil katakan. Ya. Faqala ud'uli al-halla. Panggilkan tukang cukur. Nah, kata Nabi. Panggilkan anak itu anak-anak Ja'far itu telah panggil datang, kata Nabi, ud'uli al-halla. Panggilkan padaku tukang cukur. Faji abil halla. Datanglah tukang cukur tadi. Fa halla qaru'u sana. Maka dicukur. Ya, anak-anaknya Ja'far tadi dicukur. Summa qala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Amma Muhammadun." Adapun Muhammad, yaitu salah satu anaknya Ja'far, Muhammad, fasabihu ammina Abi Thalib. Dia mirip sekali dengan paman kita Abi Thalib. Dan memang itu cucunya. Ja'far bin Abi Thalib. Dan ini anaknya Ja'far namanya Muhammad. Kata Nabi, adapun Muhammad fasabihu ammina Abi Thalib. Maka yang serupa dengannya adalah paman kita Abi Thalib. Serupa bentuknya maksudnya. Bukan akidahnya. Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Ini seorang sahabat yang mulia. Ya. Wa amma, jadi yang serupa apa? Bentuknya gitu loh. Seperti ada kan sahabat ketika Nabi menyebutkan Dajjal, nah mirip tapi ini Abi Qasam apa saja ya. Bukan berarti dia itu Dajjal, bukan. Mirip gitu loh ya. Amma Muhammadun fasabihu ammina Abi Thalib. Adapun Muhammad yang mirip sekali dia itu dengan Abi Thalib. Wa amma Abdullah, adapun anak Ja'far yang lain yang namanya Abdullah, fasabihu khalqi wa khuluqi. Dia sangat serupa sekali denganku, baik bentuk tubuhnya ataupun akhlaknya. Jadi yang mirip betul dengan Rasulullah siapa? Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Thalib. Kata Rasulullah. Summa akhadha bi yadayya, kemudian menggandeng tanganku, fa asalaha. Kemudian Nabi SAW mengangkatnya. Itu Abdullah tadi. Kata Abdullah ini, kemudian Nabi memegang tanganku, gandeng, fa asalah, diangkatnya. Faqala, maka Nabi berkata, Allahumma akhlif Ja'faran fi ahli. Ya Allah, berilah ganti untuk Ja'far ini dalam keluarganya. Gantikanlah setelah Ja'far tadi dalam keluarganya. Yang semisal Ja'far maksudnya begitu. Ya. Wa barik li Abdullah fi safaqati yamini, dan berkailah Abdullah dalam ikatan janjinya. Qala salasa marrah, diucapkan oleh Nabi doa ini 3 kali. Ya. Qala faja'at ummuna, ibu kami datang. Setelah seperti itu ibunya datang, yaitu istrinya Ja'far ini. Fadzakarat lahu yutmuna. Aw fadzakarat lahu yutman. Kemudian ibu tadi menyebutkan tentang yatimnya kita ini. Sedih kan? Masih tinggal bapaknya, masih kecil-kecil. Menyebutkan kepada Nabi tentang siapa? Tentang keyatiman kami. Nah, kami jadi anak-anak yatim. Karena ditinggal oleh bapaknya. Jadi yatim itu yang ditinggal bapaknya masih kecil. Lah kalau sudah tak cita ini, jangan saya anak yatim. Nah, bukan anak-anak lagi. Sudah punya anak, masih anak terus. Ya? Jadi yatim itu yang masih kecil. Kalau sudah besar, enggak yatim lagi.
Nah, wa ja'alat tufriqu lahu. Jadi apa wanita istrinya Ja'far tadi tufriqu lahu, jadi berduka, menyampaikan duka citanya kepada Rasulullah SAW. Jadi tufriqu itu memang menggembirakan, jadi tufriqu itu justru berduka. Ya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, al-ailah takhafina alaihi, keluargamu yang kamu khawatirkan atas mereka. Nabi mengatakan kepada istrinya Ja'far, apa keluargamu yang kamu khawatirkan? Wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah, sedang saya penanggung jawab mereka di dunia dan di akhirat. Dihibur oleh Rasulullah SAW, anak-anaknya dihibur, ditemani dengan baik, disayang oleh Nabi SAW, istrinya pun dihibur. Kalau urusan keluargamu, anak-anakmu yang jadi yatim, nanti bagaimana seterusnya, saya yang bertanggung jawab atas dia, dunia dan akhirat. Itulah takziah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dilakukan setelah 3 hari. Berarti boleh. Kapan saja dilihat perlu, silakan. Katakanlah sebulan sudah terjadi kematian, barangkali baru kemudian dia masih muncul kesedihan, akan dihibur. Nah itu, ya. Hadis keluarkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ala syarti muslim. Ya. Kemudian, wa yambagi ijtinabu amrayni wa in tataba an-nasu alaihima. Dalam melaksanakan takziah harus dijauhi 2 perkara, sekalipun manusia biasa melakukannya. Nah, ini banyak sekali manusia yang sudah biasa meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dalam takziah. Harus, ya, pantasnya dijauhi. Mesti dijauhi 2 hal. Wa in tataba an-nasu alaihima, sekalipun manusia terus menerus di atas 2 perkara itu. Yang pertama yang harus dijauhi, al istima'u lit takziah fi makanin khasin kadari awil maqbarah awil masjid. Ndaklah menjauhi berkumpul-kumpul untuk takziah di tempat yang khusus, seperti di rumah, rumah duka, ya, atau mungkin di pekuburan, atau di masjid, atau di tempat mana pun. Berkumpul-kumpul orang banyak, karena itu justru malah mengawetkan kesedihan. Ya. Jadi kalau datang memang apa, kadang-kadang kan dijadikan hari tertentu seperti itu, ya, diundang orang untuk kumpul di situ. Nah, ini dilarang dalam syari, karena itu enggak ada istilah yasinan, apa lagi tahlilan, kirim pahala dan seterusnya, enggak ada. Nanti akan kita bahas tentang apa yang bermanfaat untuk jenazah, baik dari orang yang hidup kepada orang yang sudah mati, ya. Jadi kadang-kadang ada yang tidak memanfaatkan kalam Syekhul Islam yang ada di Majmu'ul Fatawa, tapi tidak memperhatikan kalam beliau dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat. Ya, dalam kitab Al-Ikhtiyarat beliau menekankan itu tidak boleh. Maknanya tidak boleh, karena tidak pernah dilakukan oleh salaful ummah. Dan andaikan baik, tentu mereka akan mendahului kita dalam kebaikan tadi. Tapi dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan hal itu akan sampai kepada mayit, qiraatul Quran dan seterusnya. Ya, yang kadang-kadang diseret kemari kesana kemari oleh ahli bidah yang suka itu, sampai ada dai yang mengatakan, ya, ternyata Syekhul Islam bolehkan yasinan. Begitu. Sampai dipotokopikan itu, disebar kemarin. Ya, jadi tumben-tumbennya dia itu menjadikan Syekhul Islam sebagai ulama. Biasanya menyebutkan Ibnu Taim. Biasanya. Nah, sekarang Masya Allah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membolehkan yasinan. Dibesar-besarkan. Kenapa? Dianggap menguntungkan kepentingannya. Itulah ahli bidah. Ya kan? Jadi kalau perlu diambil, kalau enggak ya sudah, maaf salam kaidah liqa. Apalagi orang-orang hari ini masyaallah. Ya. Karena itu lari dan keluar dari petunjuk ulama itu malah petaka. Kesesatan pasti itu enggak bisa tidak. Karena mereka orang setelah anbiya. Lihat pekerjaan orang yang biasa mencaci Al-Albani, Ibn Baz, Nusaimin rahimahullah jami'. Apa pekerjaan mereka? Apa keahlian mereka? Kecuali bikin resah di kalangan kaum muslimin. Ya. Ngerti ini bahwa Allah mau dijatuhkan kepada manusia, ini resikonya mati nyawa. Yang belum tentu mereka orang kafir semua. Mbok tanya dulu. Enggak. Begitu tanya enggak boleh, Allah biarin. Dia enggak ngerasain kita susah. Kan begitu. Bahasa singkatnya kan seperti itu tuh mereka. Bin Bas enggak ngeliat aja kok. Begitu penghinaan mereka. Kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas. Nah itu ya. Bahkan mereka mempatwakan apa? Setiap muslim
wajib untuk membunuh jiwa-jiwa Amerika yang dia temui. Itu fadilah yang besar. Fatwa siapa itu? Usama ibn Zaid. Ulama yang mereka ulamakan. Tapi dari mana belajarnya, gurunya siapa, dulu apa, itu enggak ngerti. Pokoknya pas, itu aja sudah. Ya. Karena itu penyimpangan kepada manhajus salaf. Siapapun pelakunya, sekalipun ahli jannah, itu tetap penyimpangan. Jadi enggak usah tertipu dengan apa syubhat hari ini yang bertebar. Itu kan ibadahnya masalah dan seterusnya. Enggak usah itu. Menyimpang ya tetap menyimpang. Sekalipun pelakunya ahlul jannah. Itu makna kalam Syekhul Islam Taimiyah ketika kamu komentari tentang fitratul khawarij. Nah, dulu yang keluar menggolakkan, pergolakan untuk melawan penguasa itu bukan orang-orang yang bukan ahli ibadah. Tidak. Sampai sebagian ulama kita pernah melakukan hal itu. Tapi itu mereka sadari bahwa itu kekeliruan. Setelah dinasihati oleh para ulama yang lain. Ya. Nah, jadi kadang ya, namanya fikih awal. Kata Syekh Ubaid al-Jabiri kan ketika ditanya tentang Amrozi. Apakah dia mati syahid? Kata umat. Oh, jenazahnya wangi apa dan seterusnya diiringi oleh ribuan manusia. Dan kata Syekh Ubaid al-Jabiri radhiyallahu ta'ala. Itulah pemikiran orang awam. Awamnya manusia itu seperti itu. Pokoknya yang lihat bagus, katakan bagus. Padahal apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeksekusi mereka, menerapkan hukum kepada mereka itu sudah tindakan yang tepat dan benar. Karena mereka itu khawarij. Kalau tidak, orang yang punya pemikiran khawarij. Itu fatwanya Syekh Ubaid al-Jabiri, bukan fatwa saya. Ya, silakan dilihat fatwa beliau. Di mana lihat? Nah, ada itu. Nanti di copy. Ya. Itu ketika baru hangat-hangatnya masalah itu, kemudian ditanyakan ke ulama kita. Ya. Nah, itu untuk menangkal syubhat. Ya, seperti itu. Baik. Ini Mas Akam jangan cepat sampai teror ini ya. Baik. Al-istima' lit-ta'ziyah fi makanin khass kadar al-maqbarah al-masjid enggak boleh. Berkumpul-kumpul untuk melakukan takziah secara bersama-sama di rumah, di kuburan, di masjid atau di manapun tempatnya enggak boleh. Itu kebiasaan ada orang kufar. Ya kan? Kalau orang ada orang kafir atau Cina mati kafir itu kan, nah seperti itu berhari-hari terus berkumpul di situ, ya ada acara-acara ibadah mereka. Yang kedua, ittikhadu ahli al-mayyit ta'ama lidhiyafatil waridina lil 'azza au lil 'azza. Jadi keluarga yang kena musibah, ahli mayyit ini, keluarga yang tinggal mati oleh salah satu anggotanya, anggota keluarga itu, menyediakan makanan untuk menjamu tamu yang datang bertakziah. Ini enggak boleh. Nah, yang datang, jamu, makan-makan di situ. Nah, ini suasananya musibah kok malah makan-makan. Itu tidak boleh. Wa dzalika li hadits Jarir ibn Abdullah al-Badri radhiyallahu an. Hal itu berdasarkan hadis Jarir ibn Abdullah al-Badri radhiyallahu an qala kunna na'uddu wa fi riwayatin mara, kami menghitung dan berpendapat al-istima' ila ahli al-mayyit, berkumpul ke keluarga yang kematian, wa sami'ati ta'ami ba'da dafnihi, dan membuat makanan untuk menjamu tamu yang datang setelah dikuburkan jenazah tadi, minan niyahah, itu termasuk apa? Niyahah, meratapi kematian. Kunna para sahabat itu kerana Imam Syafi'i rahimahullah membenci, sedang benci pada kalam beliau berada haram. Ya, itu madhhab Syafi'i masyhur. Beliau mengatakan, yang maknanya saya membenci, membikin-bikin makanan di keluarga mayit untuk memberi makan kepada orang-orang yang datang bertakziah. Karena itu termasuk apa? Niyahah. Nah itu, jadi diperhatikan. Kalau kita ingin takziah, ya menghibur mereka, apalagi pada hari kematian pertama dan seterusnya, ya setelah dikuburkan ada acara makan-makan seperti walimatul urus. Itu terjadi, bahkan diadatkan. Itu kita jumpai dan kita lihat dengan mata kepala kita yang juga masih ini belum ganti. Seperti itu, habis selesai menguburkan, yang takziah itu yang mengantar ke kuburan nggak boleh pulang, kembali lagi ke rumah, baru prasmanan makan. Persis seperti acara ulama terurus
setelah selesai akad nikah, khutbah nikah, baru makan. Sudah. Sedang yang lain berduka, ditinggal keluarganya, makan apa? Kan enggak identik itu, enggak sesuai. Ya, makan kan senang gitu. Malah pesta di tengah-tengah keluarga yang sedang tertimpa musibah. Hadis keluar dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan sanad hadis ini sahih ala sabtis sahihain. Ya. Wa innama sunnah, yang sunnah itu bagaimana? Ayatna aqriba'ul mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yusabbi'uhum au yusbi'uhum. Yang sunnah itu karib kerabatnya yang lain atau tetangganya itu yang justru membikinkan makanan dikirimkan kepada keluarga yang kematian sampai bisa kenyang bagi mereka sebagaimana hari biasanya. Jadi mereka enggak sibuk lagi ngurusin makanan, sedang bersedih. Nah, tetangganya, karib kerabatnya itulah yang menanggung, mengirimi mereka makanan. Sekarang ada sistem yang lebih aneh lagi. Dimasakkan memang oleh tetangganya, selesai masak dimakan, ditotal, minta sama keluarga. Nah, itu terjadi betul seperti ini. Selesai hitungan total. Masya Allah. La haula wala quwwata. Karena itu kita harus belajar ikhwah. Dan itu pendidikan yang sangat bagus. Kita ini harus belajar, tidak segala sesuatu yang kita keluarkan atau yang kita upayakan harus dinilai dengan materi. Bok sekali-kali, bahkan tajukan berkali-kali. Bahkan biasakan kita ini melakukan sesuatu yang nilainya kita minta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa-apa itu harus dihargai dengan materi yang kecil. Iya kan? Kita saudara kita barangkali di situ tergeletak di rumah sakit perlu apa darah, katakanlah kita punya darahnya begitu, harus dinilai materi. Darah kalau beli di sana 200 lah. Masya Allah. Dan situ yang sakit tambah parah sakitnya. Nah, ya. Jadi coba kita nilai suatu dengan takarruf kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan setiap segala sesuatu, sekalipun kita hidup di zaman yang serba materi. Ya, cobalah kita nilaikan sebagai ibadah kita kepada Allah. Jangan segala sesuatu yang kita lakukan mudah-mudah kita hitung sekedar dengan apa? Materi. Akhirnya hubungan kita dengan saudara kita itu ya itu saja. Ya, ada hitung-hitungan itu tadi. Coba udahlah kita menolong itu karena Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bisa kita bantu begitu. Sehingga itu betul-betul berfaedah bagi diri kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun kita tiap hari didoktrin dengan pemahaman materialis, tapi kita enggak boleh jadi materialis. Ya. Bukan berarti enggak boleh cari duit, boleh. Ya. Tetapi hendaklah kita ini memperhatikan apa yang perlu kita simpan untuk hari kita nanti. Ya. Nah. Ini hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala. Berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far tentang kematian Ja'far tadi. Lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutil, ketika datang penghabaran tentang terbunuhnya Ja'far bin Abi Thalib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatlah kalian untuk keluarga Ja'far makanan mereka. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum amrun yusghiluhum. Sudah datang kepada mereka satu perkara yang menyibukkan mereka. Jadi enggak tempat itu, enggaklah kalian yang mengurusi mereka. Au atahum ma yusghiluhum, atau datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka tersibukkan dengan hal itu. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Nah itu. Nah, itu beberapa dalil yang menunjukkan dua perkara yang harus kita jauhi ketika takziah. Yang pertama, berkumpul untuk takziah dalam satu tempat khusus, baik itu rumah atau kuburan atau masjid, maka itu tidak diperkenankan. Yang kedua, keluarga mayit kita bebani untuk memberi makan kepada orang-orang yang melakukan takziah, atau mungkin dimasakkan orang lain dengan hitungan baru itu tadi. Semua itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kebiasaan jahiliyah. Hendaklah kita sadari dan kita tinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai di sini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada pertanyaan. Pertama, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apakah dalil ini berlaku juga untuk penduduk langit yaitu malaikat? Jawaban saya wallahu a'lam bishawab.
Ya, karena malaikat punya kekhususan yang tidak sebagaimana manusia. Dan itu malaikat disebut makhluk somat. Somat itu enggak punya rongga, karena mereka tidak makan, tidak minum. Jadi wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang azali sampai kekal azali, tidak ada. Sampai neraka, kekal apa tidak kekal neraka itu? Kekal. Tapi berasal dari tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan kehendak Allah. Bagaimana dengan malaikat dan seterusnya? Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan tentang ini tidak mendukung semangatnya kita ibadah. Kalau kita tahu malaikat mati terus kita mau apa? Kan begitu ya. Nah. Apakah hukumnya seorang anak yang belum balig mengumandangkan azan di masjid? Sebatas yang saya tahu tidak ada syarat azan itu harus balig. Tapi di sana dijelaskan dipilih seorang muadzin yang mengerti lafaz-lafaz azan, fasih dalam melafadzkannya, lantang suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menggerakkan telunjuk ketika tasawuf awal dan tasawuf akhir? Jadi sudah digerakkan dari awal. Ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang ketika berdoa digerakkan. Ya, ketika berdoa baru digerakkan. Diangkat. Digerakkan ya, bukan diangkat. Digerakkan ketika berdoa. Kemudian ada yang memaknai yada'u biha itu adalah yadhkurullaha biha. Ya, berzikir kepada Allah. Jadi itu dipilih soal tadi dari awal digerakkan. Ya, tadi begini lah ya caranya. Jadi bukan begini. Kalau begini tadi, arraf wal qabd. Kata Syekh Al-Albani, ini bukan menggerakkan, tapi menurunkan dan mengangkat. Jadi tetap di tempatnya, ini balik lutut, gerakkan pelan-pelan. Nah gitu, di tempatnya. Karena itu saya ingat tulisan Abu Hasan al-Misri yang di Yaman sana, ketika menghukumi hadis nisab, dia berhujjah dengan hadis Nabi yang mengatakan yansibu sababah. Ya, jadi menegakkan sababahnya. Nah ini kalau digerakkan, tentu akan bertentangan dengan yansib tadi. Setelah kita pahami dari penjelasan Syekh Al-Albani tadi, tidak bertentangan. Jadi jari telunjuk tetap yansik, tetap ditegakkan, baru kemudian digerakkan. Nah, seperti itu. Kemudian tentang masalah menggerakkan ketika doa, ya, itu lafaz haditsnya yusiru biha. Nabi mengisyaratkan dengan biha. Biha itu dengan apa? Telunjuk. Telunjuk itu bahasa Arabnya sababa. Sababa itu mu'annats atau mudzakkar? Mu'annats. Karena ada ta marbutah gitu ya, mu'annats. Karena itu yusiru biha, mengisyaratkan dengan sababa. Ingat sababa itu jari telunjuk, bukan gerakan. Ya, yusiru bisababiha yad'u biha, berdoa dengan ha kembali ke mana? Ke jari telunjuk, bukan ke gerakan. Kalau gerakan itu tahrik. Tahrik itu dhamirnya mudzakkar walaysa mu'annats. Nah, kalau menggerakkannya itu ketika berdoa, berarti dia mengangkat jarinya juga ketika berdoa. Karena apa? Yusiru biha wa yad'u tsumma yad'u biha. Atau wa yad'u biha. Wa yuharrikuha yusiru biha wa yuharrikuha yad'u biha, kan gitu lafadznya. Yusiru bisababa wa yuharrikuha, digerakkan yad'u biha. Berarti kalau mau diangkat ketika doa, kalau mau digerakkan ketika doa, berarti mengangkat telunjuknya juga ketika berdoa. Selesai berdoa turun lagi. Itu kalau dipahami kan yusiru biha wa yuharrikuha yad'u biha. Semua hal kembali ke mana? Ke telunjuk, bukan ke gerakan. Ya, karena itu Allah Allah yang rajih adalah digerakkan, yang rajih digerakkan, bukan diam aja. Ya, karena syarat hadis pusat atau pengertian hadis pusat itu, kalau riwayat seorang rawi yang sikah ini berselisih gitu loh, bertanafi. Tanafi itu siapa yang nyanyi? Bertanafi itu ada benturan, kontradiksi yang tidak bisa dikumpulkan. Itu syarat dikatakan sah. Jadi kalau hadis yang satu dengan tambahan tadi kalau dikumpulkan enggak bisa, itu namanya sahih. Sedang ini dengan mudah dikumpulkan. Ya kan? Yusiru bisa sababnya, ya harika. Mungkin ditarakan dengan sababnya, kemudian menggerakkan. Mungkin. Bahkan umumnya namanya menggerakkan itu, ya dengan isyarat sama. Dan itu yang rajin digerakkan, menggerakkannya seperti itu, dari awal sampai akhir, sampai salah. Ya? Itu nah, cara menggerakkan dari telunjuk. والله أعلم بالصواب.